Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan satu berita daripada laman web amans.my, iaitu mengenai program SAFE 2.0. Okey, kita tengok di sini dikatakan, okey, anda kini boleh pohon voucher RM200 untuk membeli peralatan elektronik rumah. Okey, diterbitkan pada 4 Januari 2021 oleh Amans. Okey, sini kita tengok dulu penerangan dia. Pada belanjawan 2021 yang lepas, kerajaan telah mengumumkan program SAFE 2.0 yang memberikan e-rebate sebanyak RM200 untuk memberi alat peralatan elektronik cekap tenaga buatan. Selari dengannya, kini anda boleh membuat permohonan untuk voucher berkenaan melalui platform Shopee. Okey, ini dia punya poster lah, dia punya ni. Kita tengok di sini. Melalui program e-rebate RM200 ini, kerajaan menggalakkan pembelian peralatan elektronik penyaman udara atau peti sejuk. Okay, dua jenis tu, penyaman udara ataupun peti sejuk, cekap tenaga oleh Suruhanjaya Tenaga atau ST. Dengan langkah ini, ia bukan sahaja mempopularkan penggunaan barang elektronik cekap tenaga, selain pada masa yang sama turut membantu menaikkan penggunaan produk buatan tempatan. Okay, penebusan ini juga berdasarkan bil TNB dan terhad satu penebusan untuk satu akaun TNB. Bagi anda yang berminat, boleh membuat permohonan melalui laman Shopee khusus. Okey, perlu buat laman web Shopee lah. Dan terbuka kepada warga negara Malaysia, dan pembelian penyaman udara atau peti sejuk berlabel 4 atau 5 bintang cekap tenaga pada tahun 2021. Okey, kita perlu beli penyaman udara atau peti sejuk yang ada label cekap udara 4 atau 5 bintang sahaja. Okay, selepas melakukan permohonan melalui Shopee, anda akan dimaklumkan berkenaan status permohonan dalam masa 14 hari bekerja. Dan seterusnya, kredit RM200 e-rebate akan dimasukkan dalam Shopee wallet selepas ia diluluskan. Okey, sini ada link permohonan. Okey, kita akan klik di sini, kita akan tengok link permohonan ni. Okey, inilah dia link tu, pergi ke laman web Shopee lah. Okey, ini program SAFE 2.0. Okey, sudah daftar sekarang. Okey, ni agensi pelaksana tu SEDA. Kemudian di bawah program di bawah kerajaan Malaysia, kemudian dengan kerjasama Suruhanjaya Tenaga dengan kolaborasi Shopee. Okey, apa itu program SAFE 2.0? Okey, saya tengok dulu. Program SAFE 2.0 ialah sebuah program pemberian e-rebate RM200 kepada isi rumah yang membeli peralatan elektronik penyaman udara atau peti sejuk cekap tenaga berlabel 4 atau 5 bintang oleh Suruhanjaya Tenaga. Okey, objektif program ini, okey, meningkatkan kesedaran ramai agar membeli kelapan cekap tenaga yang akan menjimatkan penggunaan tenaga elektrik pengguna, terutamanya pengguna domestik, dan meningkatkan jumlah bilangan kelengkapan elektrik cekap tenaga bertaraf 5 atau 4 bintang dan peralatan cekap tenaga di pasaran. Okey, kriteria kelayakan. Okey, syarat untuk layak kelayakan, yang pertama mesti warga negara Malaysia. Yang kedua, pengguna atau pemilik akaun elektrik berdaftar domestik di syarikat utiliti elektrik seperti TNB, SESB atau SEB. Okay, ini mungkin yang Sabah Sarawak lah. Yang ketiga, menggunakan e-rebate untuk pembelian penyaman udara atau peti sejuk. Okay, hanya beli dua alat elektrik ya. Salah satulah penyaman udara ataupun peti sejuk berlabel 4 atau 5 bintang cekap tenaga pada tahun 2021. Dan kriteria yang keempat, iaitu satu account bill, satu e-rebate. Okey, first come first serve basis. Okey.
Okey, nah, kemudian ni contoh daripada kita, ni adalah nombor akaun bil. Jadi kita rujuklah bil elektrik di rumah kita. Kemudian kuota e-rebit dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kuota untuk Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey, untuk mengimbangi jumlah pengguna di kawasan strategik di Lembah Kelang dan bandar-bandar besar yang mempunyai kuasa membeli lebih besar berbanding kawasan di luar bandar. Okey, daftar sekarang. Okey, ini cara untuk mendaftar. Ada 3 langkah mudah. Langkah yang pertama, daftar melalui Shopee. Okey, mesti melalui Shopee. Langkah kedua, kami akan memberitahu anda dalam masa 14 hari bekerja untuk status permohonan anda. Okey, maksudnya dia akan, kita akan dapat tahulah tulisannya dalam masa 14 hari. Dan langkah ketiga, voucher 200 akan dikredit ke Shopee wallet anda setelah permohonan anda diluluskan. Okey, sekiranya mengalami masalah, anda boleh menghubungi pegawai tersedia kami di SEDA Malaysia seperti berikut. Okey, ni ya, pasukan khas Safe 2.0 bahagian pembangunan dan fasilitasi teknikal atau SEDA Malaysia. Okey, ni ada nombor telefon dan ini laman web lah. Okey, jadi kita akan teruslah ke cara untuk daftar lah, untuk mendapatkan voucher RM200 tu. Okey, saya akan klik pada daftar sekarang. Okey, di sini dia akan keluar paparan, this form is only available in Shopee app. Maksud dia, untuk nak daftar voucher ni hanya boleh daftar melalui aplikasi Shopee ya, yang ada pada handset ataupun ni lah, tab atau Android lah. Maksudnya kita tak boleh melalui laman web. Melalui laman web tak boleh, kita perlu daftar melalui aplikasi Shopee. Okey, nak senang kita daftar melalui phone lah. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk mendaftar, mengisi borang lah. Mengisi borang untuk rebate RM200 tu melalui telefon bimbit. Okey, jom kita tengok. Okey, baiklah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita untuk mengisi ya borang untuk menuntut rebate RM200 ya, untuk program Safe 2.0. Okey, langkah pertama kita pergi ke aplikasi aplikasi Shopee ya. Oh, Shopee app. Okey, di sini ada, saya dah install. Kalau yang belum install, kena install lah. Install, kemudian kena daftar dulu lah untuk penggunaan kali pertama. Okey, macam ni saya dah daftar, saya terus buka Shopee. Okey, kita tengok di bahagian home atau bahagian utama ni. Di sini dia ada ada macam poster dah Safe 2.0 ni. Jadi kita klik saja di sini. Okey, jadi di sini dia teranglah apa itu program Safe 2.0 ni yang saya baca tadi lah di laman web, sama saja. Jadi kita akan terus untuk daftar, kita klik kat daftar sekarang. Okey, dia masuk ke borang permohonan. Okey, yang pertama kita perlu masukkan, isikanlah segala maklumat yang dia perlukan. Okey, tak banyak. Yang pertama yang electricity bill number. Okey, nombor bil elektrik lah. Jadi kita rujuk bil elektrik kita. Okey, jadi saya akan masukkan nombor account bil elektrik rumah saya. Okey, pastikan kita masukkan nombor akaun yang betul. Okey, boleh saya mark lagi sekali. Sekiranya ada betul, okey, kita seterusnya kita masuk maklumat yang kedua, iaitu Malaysian IC nombor, tu nombor IC kita lah. Okey, saya akan masukkan nombor IC saya. Okey, setelah masuk nombor IC, pastikan betul. Kemudian kita perlu masukkan full name seperti di nombor kad nalan, maksudnya nama penuh kita. Okey, gunakan huruf besar. Okey, saya akan masukkan nama penuh saya. Okey, seterusnya dia ada tanya soalan nak, are you holder of the electricity account? Okey, adakah account
bil elektrik tu atas nama pemohon atau nama kita. Ya, jika bukan, jika ya kita klik yes lah, kalau jika ya, kalau bukan kita klik no. Okey, macam saya akaun bil elektrik di rumah saya ni atas nama orang rumah saya atau isteri saya, jadi saya akan klik no lah, maksud bukan atas nama saya lah bil ni. Jadi if no, jika tidak, what is your relation to the account, maksudnya apakah hubungan kita dengan ni lah nama account bil elektrik tu. Jadi dia tulis ni hubungan saya isteri lah, ataupun tulis wife pun boleh. Okey. Kemudian kita perlu tik dekat kotak ni, ada kotak ni, ni dia ada ni lah. Kita kena baca tu dia punya mungkin syarat ke apa dia ni. Syarat dan terma. Okey, boleh baca. Kemudian langkah yang terakhir, butang submit pun dah aktif. Jadi sebelum kita tekan submit, pastikan kita semak lagi sekali. Pastikan akaun elektrik tu betul, nombor akaun bil elektrik tu betul, nombor IC kita betul, nama penuh kita betul. Kemudian kita ada tanda tu lah, yes atau no. Kemudian kita tekan submit. Okey, saya akan tekan submit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia dah keluar situ lah. Program save 2.0 dah ada tanda right, alhamdulillah lah. Shopee Excellent Malaysia program 2.0. Okey, di submit pada tarikh ni lah, 5/1. Okey, dah. Maksudnya kita dah selesai lah. Jadi kita hanya perlu tunggu sahajalah keputusannya dalam tempoh 14 hari. Sekiranya kita layak atau berjaya, kita akan dapatlah, dan nanti dia akan bagi dalam e-wallet Shopee kita lah, untuk rebate voucher RM200 itu untuk kita guna beli barangan elektrik untuk dua jenis barangan saja, iaitu aircon atau pengawal dingin ataupun peti sejuk. Okey, yang ada label 4 atau 5 bintang sahaja. Jadi kita tunggulah, nanti kita tunggu, kita tengoklah, kalau nak guna kita gunalah, kalau tak nak pun tak ada masalah. Okey. Jadi bolehlah kita ambillah peluang ni. Kan mana tahu kan, kod dapat harga murah kan, 200 banyak juga. Jadi saya rasa sekian saja fokusan saya untuk kali ini. Sekiranya bermanfaat, bolehlah subscribe channel YouTube saya, channel Zul Rashid, sebagai tanda sokongan. Sekian saja perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.